Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ocu Repol merealisasikan aspirasi masyarakat di Dusun Pulau Belimbing 1, Desa Kuo, Kecamatan Kuo, Kabupaten Kampar, yakni pembangunan WC dan tempat uduk bagi anak-anak. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Repol merealisasikan aspirasi masyarakat di Dusun Pulau Balimbiong, Desa Kuo, Kecamatan Kuo, Kabupaten Kampar, pada hari Ahad 17 April 2022 malam potang. Adapun aspirasi masyarakat yang direalisasikan yaitu pembangunan WC dan tompek uduk bagi anak-anak. Selain merealisasikan aspirasi masyarakat Dusun Pulau Balimbiong, Desa Kuo, Repol juga ikut membaur dan bergotong royong bersama masyarakat. Repol dengan menggunakan pakaian olahraga dan perlengkapan lainnya layaknya condo tukang didampingi pengurus DPD 2 Golkar dan pengurus Kecamatan Kuo, Bakojo tanpa ado kesan selayaknya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar. Repol memang dikenal selalu dokek dengan rakyat dan membaur dengan sodo elemen masyarakat. Tim TV Ocu melaporkan.